Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pesta rumah tangga selebriti dan perebutan anak hingga mengheret ke mahkamah syariah menjadi tumpuan warganet minggu ini. Hal itu secara tidak langsung menerima tempias kepada pasangan Syarnas Ahmad dan bekas istri Nur Nabila yang bersepakat membesarkan anak tunggal mereka jebat Jaden meskipun sudah bercerai. Tiada siapa boleh lawan cara jaga anak Syarnas dan Nabila, tulis individu itu. Bagaimanapun, entry itu meraih perhatian Syarnas, di mana dirinya mengakui terdapat pasang surut dalam usaha membesarkan anak. Tak selamanya indah, mesti ada pasang surut, doakan ianya berterusan, muda di mata orang luar tapi hakikatnya bukan muda awak, tulis Syarnas. Untuk rekod, Syarnas dan Nabila pernah berkawin pada 31 Mac 2017 dan berpisah pada 9 Julai 2020. Hasil perkawinan tersebut mereka dikurniakan seorang anak lelaki yaitu jebat Jaden yang kini berusia 6 tahun.